الحمد لله الحمد بخير. لله، وانت حالك يا استاذ؟ الحمد لله، أنا بخير ما شاء الله. شات مويه يا تمان، الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. كتاب مويه، بسم الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين، اللهم آمين. Ya, Ana belum jadi co-host ya. Belum bisa share screen. Halo? Saja, mohon maaf. Ya. Apa yang jadi host sambil ke, sambil ngedit soalnya. Ya, kita mau apa ini? Kemarin pekan yang lalu sepertinya sudah izhar ya. Katanya Izhar kan sudah kan? itu apa namanya, baca apa gitu. Saya belum belum latihan sih. Baca yang Hai. salamun hiya hatta matla'il fajr itu, ustazah yang kotak kuning. Oh iya, siap. Udah. Gimana, sudah berlatihan belum? Saya belum. Jujur. Insya Allah, Masih kagok jujur. ustazah. Yang sudah, ayo maju duluan. Jangan nomor satu saya. Sekali-sekali. Ya, kalau Kak Sina selalu nomor satu rumahnya ya. Masya Allah. Rumahnya. Berkah-berkah. Rumah kita semua. Bukan rumah saya Iya, aja, jadinya rumah selalu kita. nomor satu ya. Rumah kita. Yeah. Yang gelar ininya, karpetnya ya Kak Sina ya. Iya, yang bikin makanannya. Masya Allah. Ya, ya silakan yang sudah siap. Ya sudah siap, ayo angkat tangan. Jangan Ya angkat gak ada kaki. juga ya. Kayaknya Ya Umi, sudah. Ustazah Umu Almira kayaknya tuh udah siap tuh. Kak Zakia. Ya, Kak Zakia, silakan. Dibimbing Ustazah, jangan ditinggalin. Dituntun ya, Kak. Masya Allah. Masya Gak Allah. ulang-ulang kagok, ya Allah. Bismillah Ustazah. Coba ya Ustazah. Yang Ya, salamun ya silakan. Ustazah. Naam, salamun hiya matla'il fajar. Diwakof, akhirnya diwakof. Diwakuf ya. Nah. Salah, salah. Alif maditobi'i iha rukatan. Salah. Mim. Tanwin. Bitbomi. Muzhar. Qoblal ha'il makturoh. Salam hi ya hiya salamun hiya hatta syadda fathah hatta alif mad tabi'i harakatan hatta salamun hiya hatta ma to sakinah muqalqalah ma to la ma tola i ma tola i salamun hiya hatta ma tola i Hamzat was lintas putuas lan nabada ubiha a lam omariyah mudharoh alfa alfa jim sakinah muqalqalah alfa je ro sakinah indal waqaf alfa jaro salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, mumtazah. Karena kalau Fik dapat es Asik krim ya ya. betul. Masya Allah. Siang-siang Masya Allah nyegerin. Betul. Jadi Kirain dapat gelas.
Masya Allah. Itu kalau sudah 3 kali benar tuh udah dapat kelas baru. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Jazakallah khairan, terus Ustazah. amin wa iyyakum barakallahu fikum. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, siapa yang sudah siap? Ummu Kenta sudah siap? Kayaknya Umi cucum deh, Ustazah. Umi cucum, silakan. Umi bisa aja Ayo, nih. Ya. silakan. Ya, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Nah, insyaallah. Habis ini Ummu Kenta ya pokoknya ya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. I nun syaddah fathah bigunnah harokatain innahu mim sakinah innahum fi ta sakinah fit ya ta tanwin bil dhommi mudhar qoblal hamzatil maftuhah fityatun a alif mad badal harokatan fityatun dari a ya ustazah lupa alif mad badal harokatan amanu waw mad tabi'i harokatan amanu alif sifar mustadir latun toko amanu innahum fityatun amanu biro biro ba syaddah kasroh birobbihi mim sakinah birobbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustazah Ustazah, yang tadi khairan, apa? Ustazah. Tanwin bidomin, yang ini, yang innahum bidomin, bidomin, mak apa, apa, Nggak ada apa? N-nya, bidomi. Bidomi. Iya. Bidomi ya? Iya. Nah, Tadi Kak bidomi. Cucun bagaimana, Kak? Bidomi. Ta Oh, iya. tanwin bidomi muzhar. Nah, nah. Barakallahu fikum, jazakumullahu Ini juga khairan. bidomi ya, dua-duanya ya bidomi. Jazakallah Nah. khairan kepada. Yuk, Ummu Kenta silakan. Hai. Salamun hiya. Sa la sala alif mad tabi'i harakatan sala mim tanwin bil dommi muzhar qoblal hi ya Ustazah Qoblal ha ha'il eh qoblal ha qoblal qoblal ha'il ha'il ha muzhar 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 ya Ustazah muzhar maksura akro bermasa qoblal tadi qoblal mak qoblal ha'il maksura salamun hiya salamun hiya ha ta sadda fatha hatta alif mad tabi'i harakatan hatta salamun hiya hatta ma ta sakinah muqalqalah ma ta la ma ta ma qala Enggak mim mapola, lah mapola, mapo, maqala mapola. maqala ai maqala ai salamun hiya hatta maqala ai Enggak mapola, salamun hiya hatta mapola, mapola. salamun hiya hatta maqala ai gitu Jangan Ustaznya mapolai. Mapolai. Lai. maqala'i Naam, jangan lai. salamun hiya hatta maqala'i hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariya muzhara al
fa alfa jim sakinah mukolkolah alfaj alfaj ro sakinah indal waqaf alfajr salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Gopo, pa tipiskan Iya. fa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan fajr, fajr. Salamun hiya hatta maqla'il fajr. Fajr. Baik, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Hai, jajak kira kurang kasih Mungkin lagi. tadi Diki. saat itu mana nggak bisa ngasih hadiah ya karena menjadi co-host dan Itu aja apa namanya hadiahnya cinta saja. nggak bisa Doa. ngasih es krim. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini Umi Permata siapa? Kok datang ke sini Umi Permata? Siapa yang admit? Jangan di-admit sayang, yang bukan gelas kita. Ya, ya Ana sayang. izin sebentar ya. Ya. Ini kudarulah. Haidar minta diurusin sebentar. Nah, saya pause dulu. Puan ya, habis minum-minum. Silakan dilanjutkan. Tadi siapa terakhir? Umu Nomor Kenta ya. 3, Umi. Silakan. Oh iya, silakan. Selanjutnya sesuai nomor ya, sahabat semua ya. Silakan Kak Yuli. Yang Inahum ya, sudah. Nah. Inun sakinah syaddah Sakinahnya. syaddah salah. Inun syaddah fathah bil gunnah harokatain. Innahu mim sakinah innahum fi sakinah fit ya tanwin bidhommi mudhar qabla alhamzatil maftuhah fit yatun a alif mad badal harokatan a manu wa mad badal ay harokatan a manu alif sifar mustadir la tuntaqo. Innahum Enggak. ya belum masih ayam manu dulu ya diulang lagi dua kali berarti saja ya Alif ya alif sifar mustadir la tuntoko itu ya, amanunya aja Ustazah. Iya amanu jadi amanunya di itu dua kali ya. Iya setelah sifar dibaca lagi. Oh baru diulang dari awal gitu ya. Oh iya. Sifar mustadir la tuntoko amanu inna fit ya tun amanu iya biro biro ba syadda kasro birob bihi min sakinah birob bihim innahum fityatun amanu birabbihim. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Barakallahu jazakillah ahsanu jazakumullahu amin, Masya Allah. Nah. Kak Ipon, Ummu Khadijah, tafadholi. Nah, Ustazah. Silakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salah alif madzobiyah harokatan salah mim tanwin bidomi muzhar qoblal ha'il maksurah salamun hiya salamun hiya ha ta sadda fathah hatta alif madzobiyah harokatan hatta salamun hiya hatta ma po sakinah muqalqalah ma po la ma po la ai ma po la ai
Salamun hiya hatta matla'i. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha. A. Lam qamariyah mudharah. Al. Fa. Alfa. Jim sakinah muqalqalah. Al faj. Ra. Sakinah inggal waqaf. Al fajr. Salamun hiya hatta. Roknya tebal. Tadi belum tebal. Dibilang dari boleh dari awal dibaca aja dibaca. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda ubiha. A. Lam qamariyah muzharah. Al. Fa. Alfa. Jim sakinah qalqalah. Al faj. Ra. Sakinah indal waqaf. Al faj. Indal waqaf. Indal waqaf. Waqaf. Indal waqaf. Naam. Sakinah indal waqaf. Naam. Al-fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La matla'il. Il. Jangan ada tamtis di situ. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, sekarang di ailnya sudah enggak tampil, sekarang di fa-nya fajr. La al-fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsanti, masyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan ustazah. Insyaallah, amin ya aku. Mana kasih semangka ya. Lanjut Kak Faiga, silakan Kak. Halo Kak Faiga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. I nun syad fathah bi gunnah harakatain innahu innahu mim sakinah innahum fi ya sakinah fit ya fit ya ta tanwin bi dhammi mustar qabl hamzatil maftuhah ya jangan dipanjang hamzatil qabl al hamzatil maftuhah jangan dipanjangkan qabl al hamzatil qabla alhamdatil qabla alhamdatil maftuha nanti fitsiyatun a lanjutkan jangan diulang dari awal jangan. Oh langsung ya. Naam. Alif mad badal harakatan. Ah, langsung situ saja. Apa oh, diulang? Betul gitu. Lanjut. Ma, amanu, amanu, waw mad tabi'i harakatan. Amanu. Alif sifar mustadir la tuntaq. Amanu. Innahum fitsiyatun amanu bi ra bi ra ba syaddah kasrah bi rabbihi bi rabbihi mim sakinah bi rabbihim innahum fitsiyatun amanu bi rabbihim innahum fitsiyatun amanu bi rabbihim innahum seperti itu saja ya diulang
innahum fitsyatun amanu bi rabbihim. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wafik barakallahu Ustazah. Amin. Masya Allah, selanjutnya Mbak Nur belum masuk ya? Mental terus beliau kayaknya. Ini lagi mendung soalnya di Pekalongan. Sudah. Tadi pagi-pagi bisa beliau masuk. Oh iya, halaqah apa? Itu hafalan apa menggunakan rumus metode apa Asmaul Husna dari Ustaz Hadi Hidayat. Masyaallah barakallahu fiik, insyaallah. Ya, kita lanjut ya. Yang ini sudah belum? Ini sudah belum? Belum ya kayaknya. Belum Ustaz. Belum ya. Ya, di sini itu contoh-contoh izhar halqi tapi sudah dicampur antara nun sukun dan tanwin. Jadi misal kita mau tahaji yang ini, yang ke bawah ini seperti ini misal ya. Terus yang pertama kan pakainya nun sukun nih. Oh, berarti nun sakinah mudharah. Ada rohnya ya, mudharah. Ini juga sama juga nun sakinah mudharah. Nah, yang bawahnya nun tanwin, tanwin bil kasri mudhar. Gitu ya. Jadi di sini ada dua versi yang sudah dicampur, itu kita harus jeli kapan menggunakan mudharah, kapan menggunakan mudhar. Bagaimana saat nun sakinah kata-katanya bagaimana? Bagaimana saat tanwin kata-kata tahji seperti apa? Itu kita harus ingat. Contoh yang ini. Mi. Mi nun sakinah mudharah qabla al-hamzatil maftuhah min akhi akhi ya mad'arid lis-sukun harakatan aw arba'a sit ha sakinah 'inda al-waqf akhi min akhi fa ri fari ya mad tabi'i harakatan fari qaf tanwin bil fathi mudhar qabla al ha'il maftuhah fariqan ha da hada alif mad tabi'i harakatan hada fariqan hada. Itu harus ingat ya cara mentahajinya seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Itu alif martobi yang indal wakuf dibaca saja. Itu martobi harokatan saja. Nggak usah pakai indal wakuf. Oh, nggak pakai indal wakuf. Nah, kecuali kalau yang gitu. Ainin aniyah tak sukunnya itu di wakuf. Mau di wakuf boleh. Hak sakina indal wakuf. Aniyah. Oh, jadi kalau misalkan itu indal wakuf. Tapi kalau misalkan yang dia martobi ini dia nggak pakai indal wakuf ya? Naam, ini kan latihan. Nanti kalau kita masuk ke mushaf, tergantung. Misalnya masuk ke Al-Quran, tergantung setelahnya ada tanda waqaf atau tidak. Kalau setelahnya ada tanda waqaf, maka alif mada tabi'i harakatan indal waqaf. Baik saja. Naam, di akhir ayat ya, di akhir ayat. Contoh lagi, kita mau mentahaji panjang ya. Contohnya apa? Innaladzina yu'minuna bil ghaibi misalnya kita mau tahaji, kita bacanya cuma nafasnya sampai kuatnya sampai mana. Nah, pas di kita berhenti itu ternyata kita berhentinya pakai mada arid li sukun. Ya berarti kita tahaji pakai mada arid li sukun sesuai bacanya. Kita mau bacanya sampai mana ya berarti seperti itu cara tahaji. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kita coba ya. Satu peserta baca dua kotak. Dua kotak. Setelah itu nanti kita lanjut lagi. Insya Allah. Silakan nomor satu. Hai. Umu Kentab, silakan baca yang ini. Yang ini di wakof. Dan yang ini
boleh diwakof, boleh tidak yang man utia. Kalau kita wakof menjadi apa mungkin tak? Matobi yang ya Ustaz. Madatobi harokatan inggal wakof. Kalau tidak di tidak diwakof, iya. Iya, silakan. Man. Boleh. Man. Boleh yang mana aja boleh, tapi kalau yang ini wajib diwakof. Ya. Man utia. Ya. Kalau ini berarti adit mata adit disukun ya Ustaz. Iya. Ma nun sakinah mudhahar. Ma panjang. Ma nun. Ma nun sakinah. Ma nun sakinah mudhahar qoblal uil maftu qoblal hamzatil mabmumah. Qoblal hamzatil madmumah. Ya. An u waw mad tabi'i harakatan. Betul mad tabi'i. Mad badal harakatan. Iya. Utiya man utiya. Iya, lanjut. Wa'a ba sakinah muqalqalah. Wa'ab qa wa'ab qari wa'ab qari ya saddah kasroh saddah tanwin bil kasri ya saddah ya saddah tanwin bil kasri wa'ab qariyin. Belum selesai. Oh iya. Ya saddah kas sadda kasroh tan sadda tanwin bil kasri qoblal muzhar ya sadda tanwin bil kasri muzhar qoblal bentar qoblal qoblal il makturah wa abqariyin hisa alif wakata alif mad arid li sukun harakatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf hisan wa abqariyin hisan. Iya, masya Allah. Iya, wa abqariyin hisan. Iya saja. Saja. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Tadi itu sudah belum sih, mungkin tah yang qoblal ha'il maksurah sudah belum maksurahnya tadi. Iya, maksurah. Oh sudah ya. Kalau pikirkan ya ini dicampur lagi nangis. Nggak apa-apa. Jangan ya, memang saya ramah sama Allah. Baik. Nomor 2, Umi Cucum, silakan. Naam. Silakan Kak Cucum. Ya, yang mana Ustazah? Min akhi diwakof sama fajin amiqo diwakof. Bismillahirrahmanirrahim. Mi nun sakinah muzharoh qoblal hamzatil maftuhah min akhi akhi ya mad arid li sukun harokatan au arba au sit. Halo ya Ustazah, kata-kata arid tidak boleh arid, nggak boleh mantul, padanya huruf bot. Iya Ustazah, maaf. Ulangi lagi ya Ustazah. Iya. Mi nun sakinah muzharoh qoblal hamzatil maftuhah min akhi akhi
ya mad'aril lisukun harokatan au arba au sit ha sakinah indal waqaf akhi min akhi fa jim syaddah tanwin bil bil kasri mudhar qoblal ainil maftuhah fajin a mi ami ya mad'arid lis sukun ya lupa ya mi mad tapi ya ami ya mad'ari li sukun harokatan au arba au sit of sakinah muqalqalah ing dal waqaf amiqo fajin amiqo naam min akhi fajin amiq. Nah, amiq. Fajin amiq. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu. Wa jazakillahu khairan. Ya Allah. Lanjut. Nomor selanjutnya. Kak Yuli pasti. Yang mana Ustazah? Min huliyihim kullan hadaina. Mi nun sakinah mudharah qoblal ha'il madmumah. Benar ya? Iya betul. Insyaallah. Min huli ya syaddah kasrah huliyi ha hi huliyihi mana nafasnya mana hu ada hamsnya hu huliyihi hu itu seperti hamzah hu naam huliyihi mim sakinah huliyihim huli ditekan huliyihim huliyihim ya huli tidak ada panjang di sini tapi adanya nabar huliyihim huliyihim begitu ya huliyihim tidak huliyihim 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 enggak ada huli enggak ada huliyihim huliyihim gitu. Nah, adanya nabar enggak ada mat. Oh, dinaikin. Huliyihim begitu ya, Ustazah. Santi, ya. Min huliyihim. Min huliyihim. Masya Allah, lanjut. Kulam syaddah tanwin bil tanwin bil fat bil fath. Kulam syaddah tanwin bil fathi mudhar qabla tapi enggak ada fathi enggak ada e-nya fathi lam syaddah tanwin bil fathi bil fathi na'am jangan ditekan hi kulam syaddah tanwin bil fathi mudhar qabla al ha'il maftuhah kullan hada ya sakinah hadaina alif mad tabi'i harakatan hadaina kullan hadaina lala hadaina kullan hadaina kullan hadaina nanti mubasyarah min huliyihim kullan hadaina masyaallah barakallahu fikum jazakumullahu khairan.
Tinggi barakallah jazakallah sana jazaz. Amin insyaallah. Coba dulu ya. Mbak Nur, halo Mbak Nur. Mbak Nur. Bisa buka mic atau mau mutanya ini? Mbak Nur yang kebuka. Apa Ustazah salah pencet? Anak Ustazah. Yang mana Ustazah? Ustazah? Halo? Naam Ustazah. Nah, ini ada suaranya. Alhamdulillah. Ya. Naam. Yang mana Ustazah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Silakan. Bismillah. I nun syadda fatah inna hum. Ada yang kurang. Eh, salah saja. Afan. Belum Afan fokus kayaknya nih. Nah, sama saja Afan. Bismillah. I nun syadda. Apa Ustazah? Aku enggak tahu. Itu sudah pernah syadda fathah bi gunnah harakatain. Astagfirullah. Syadda fathah bi gunnah. Bismillah. I nun syadda fathah bi gunnah harakatain. Innahu innahu mim sakinah. Halo. Afan Ustazah. Langsung baca. Langsung. Mim sakinah innahum. Iya. Fi apa Ustazah? Apa itu? Mbak Nur kenapa Mbak Nur? Kenapa dalam... kok tumben? Afan Ustazah. Fi ta sakinah fits ya. Fits ya. Ta tanwin bil bil dhommi tanwin bil dhommi muzahar qoblal apa salah qoblal hamzah qoblal hamzah qoblal hamzatil maftuhah iya fityatun a alif mad badal harakatan a ma ama nu amanu waw mad tabi'i harakatan amanu sifar mustadir latun toko amanu dari depan gabungkan innahum fityatun amanu biro sya ba syaddah kasroh bi rabbihi mim sakinah bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim iya Afan Ustazah baru pulang. Ustazah baru pulang tuh Ustazah tadi belum belajar Afan Ustazah. Alhamdulillah bisa masuk jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Nah, selanjutnya tadi siapa tadi yang terakhir? Kak Yuli tadi ya? Terakhir ya. Sekarang berarti Kak Zakiyah. Nah, Ustazah. Dibaca yang sebentar. Kak Zakia ini Kak. Khairatun ihsan waqaf. Khairatun ihsan di waqaf. Baik, ya. Dengki kasih kata. Satu lagi man utia. Nah, itu sebelah-sebelahan ya. Oh, nah. Bismillah. Kho ya sakinah khoi. Tekan. Kho jangan tekan. Kho salah. Kho. 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 Naam. Kho ya sakinah khoi ro khoi ro alif mad tabi'i harakatan khoi ro ta tanwin bid dhommi
mudharah qabla al ha'il mak Tanwin pakai mudharah bener apa salah? Eh? Tanwin tak tanwin bin bomi Tanwin bin bomi mudharah bener gak? jalan ya good bomi Enggak, tadi sudah benar, tapi pakainya mudharah apa mudhar? Muzhar. Naam, tadi Kak Zaki bilangnya mudharah. Oh, nah, apa nih Ustazah? Coba ulang ya Ustazah ya. Ya. Ho ya sakinah khoi ro khoi ro alif mad tabi'i harakatan khoi ro ta tanwin bi dhommi mudhar qabla al ha'il maksurah khairatun hisa oh ya alif mad arid li sukun harakatan au arba au khams hisa Kok au khams? Harakatan au arba au dua empat enam oh enam pulang ustazah hisa hisa alif mad tabi'i salah kok alif mad tabi'i alif mad arid li sukun harakatan au arba au sit hisa belum belum selesai nunnya oh iya ikut nunnya kemana tuh ketinggalan nunnya ketinggalan ya Allah tadi diulangnya sampai deh hisa hisa alif mad arid li sukun harakatan au arba au sit nun sakinah indal waqaf pakai bigunah ya ustazah lah betul enggak ya iya nun sakinah indal waqaf hisan khairatun khairatun hisan iya ma nun sakinah muzhar mudhar qoblal roh muzhar. Oh iya kalau yang sukun pakai muzhar kalau yang tanwin muzhar begitu Ahsanti. saja nah Naam. ma nun sakinah muzhar qoblal hamzatil Jangan dipanjang hamzatil, la hamzatil, qoblal hamzatil. Qoblal hamzatil ini boma maksuruh di itu di apa ya boma Qoblal hamzatil madmumah. mazmumah mazmumah qoblal hamzatil mazmumah ulang saja ma nun sakinah muzharah qoblal hamzatil mazmumah man u waw mad badal ini mad badal ya ustazah ya Iya, mad badal. Satu. Waw mad badal harokatan uti uti ya utia man utia Iya. khairatun hisan man utia Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bima jazakallahu khairan saja. Nah, selanjutnya setelah Pak Zaki ada siapa? Halo Ustazah. Iya, silakan Kak. Baca min akhi sama ghasiqin idza ghasiqin. Sip, Ustazah. Mi nun sakinah mudharah qabla hamzail maftuhah. Hamzail betul. Hamzatil ya Ustazah. Naam. Mi nun sakinah mudharah qabla hamzatil ma. Jangan dipanjang hamzatil. Qabla hamzatil. Astagfirullah. Jadi panjangan
Sakinah mudharoh qabla al hamzatil masih maftuha masih hamzatil nah ustazah sambil mikir maftuha mi nun sakinah mudharoh qabla al hamzatil maftuha min akhi min akhi jangan di min akhi akhi jangan digabungkan dengan min sudah beda kata. Nah ustazah mi nun sakinah mudharah qabla al hamzatil maftuhah jangan hamzatil mi nun sakinah mudharah qabla al hamzatil Qabla al-hamzatil mi nun sakinah mudharah qabla al-hamzatil maftuhah min akhi ya mad'arit li sukun harakatan aw arba aw sit ha jangan ausit jangan si ini jangan panjang kan ausit ausit nah diulang ya mad'arit ya mad'arit disukun harokatan au arba ausit ha sakinah indal waqaf akhi min akhi jangan akhi jangan akhi tapi akhi min akhi masya Allah lanjut go alif mad tabi'i harakatan go si go si o tanwin kasri qabla al hamzatil maksurah Halo ghasilin i za ida alif mad tabi'i harakatan ida ghasiqin ida iya mubasyarah akhi ghasiqin ida Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam, selanjutnya. Amin. Amin. Setelah Ummu Khadijah, ada Kak Faigah. Silakan ya. Kak. Ya, Ustazah. Jangan. In hisabuhum. Satu lagi. Setelahnya itu koi bukan fitiatun amanu silakan kak yang inahum ya ustazah min ulihim yang min ulihim in hisab in hisabuhum sama yang atasnya ya? Iya. Yeah. Baik Ustazah. Lah. I. Nun. Sakinah. Mutharoh. Qoblal hamzatil maksurah. Hamzatil lah. Qoblal hamzatil. Awan Ustazah. I. Nun. Sakinah. Mutharoh. Qabla al-ha'il maksurah in oh iya salah tadi salah huruf ya kak tadi kak ana ulang saja ya mun sakinah muzharah qabla al-ha'il maksurah in sa sa alif hisa in hisa itu beda kata hisa
Bu, hisabu. Hisabu. Hu. Hisabuhu. Min sakinah. Hisabuhum. In hisabuhum. Lanjut. Fi. Ta sakinah. Fit. Ya. Fit. Ya. Ta. Tanwin bi dhommi mushab qablal ham hamzatil maftuha fitsiyatun a alif mada badal harakatan a ma nu a manu waw mada tabi'i harakatan a manu alif sifar mustadir la tuntok amanu fitsiatun tuntoko tuntok tuntoko enggak toko 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 nah amanu amanu in hisabuhum fitsiatun amanu. Iya, masya Allah. Nah, selanjutnya setelah itu ada siapa? Ana Ustazah. Oh iya, silakan Mbak Nur. Akhi. Sama, satu lagi. Kullan hadaina. Naam, bismillah. Mi nun sakinah mudhaharah qoblal hamzatil maftuhah min ahi ya mad arid lis sukun harakatan au arba au six ha sakinah indal waqaf ahi min ahi lam syadda fathah syadda tanwin ku lam syaddah tanwin bil fathahi muzhar qabul bukan fathahi bil fathhi bil fathhi ku lam syaddah tanwin bil fathhi qabal muzhar qabal al ha il maftuhah kullan ha ta hada ya sakinah hadai nun na hadaina alif mada tabi'i harakatan hadaina kullan hadaina min akhi kullan hadaina amin barakallahu sada wa jazakal khairan amin ya sudah semua ya sudah menuju semua oke baik sekarang ini sudah kita isi belum sudah ya. Berarti lanjut ke materi berikutnya. Poin yang kedua pada nun sakinah dan tanwin adalah al-idgham. Al-idgham adalah poin yang kedua. Poin yang pertama apa kemarin yang harus kita baca? Izhar. Izhar halqi. Dijelaskan ya, izhar halqi. Izhar halqi, naam. Nah, poin yang kedua ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, al-idghamu bi ghunnah. Yang kedua, al-idghamu bi ghairi ghunnah. Jadi ada dua nih. Yang pertama itu idgham dengan dengung, masuk dengan dengung. Yang kedua, bi ghairi artinya tanpa, masuk tanpa dengung. Yang pertama dulu ya yang kita mau bahas. Idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Berarti nun sakinah atau tanwin masuk ke huruf-huruf ya, nun, mim dan wawu. Masuknya disertai dengan dengung. Masuknya disertai dengan dengung. Tingkatan dengungnya yang keberapa, teman-teman? Akmal matakun. Naam, akmal matakun.
Yang pertama, ya, ada pendapat lain menurut Syekh Utsman Murad, tingkatan gunnah ada dua, hanya ada dua, kamilah dengan naqisah. Tapi menurut Syekh Aiman ada empat, akmal matakun, kamilah, anqas matakun, afan, naqisah dulu baru anqas matakun. Kita menggunakan yang ke pendapat yang ada empat. Ya, kita menggunakan pendapat yang empat. Syekh Utsman Murad memiliki dua tingkatan saja, kamilah dengan naqisah. Jadi, kamilah itu menurut beliau nun dan mim yang bertasydid. Idgham bi gunnah. Ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi. Dan iqlab itu menurut beliau. Kenapa aku nggak ada akmal matakunnya? Menurut beliau dengungnya itu hampir sama. Summa mayakulu mimba di itu hampir sama. Eh bukan malah malah sama gitu. 12 misalnya 12 12 semua. Jadi zamannya itu sama semua. Tapi kalau menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu tingkatan ugunannya itu 11 12. Contohnya summa mimba di. Jadi zamannya itu berbeda sedikit. Gitu ya. Semuanya benar, memiliki hujah masing-masing. Kita pakai yang empat. Ya. Lanjut. Tadi mengucapkannya, ada dengungnya. Dari tingkatan dengungnya di akmal matakun. Tapi dari tingkat idghamnya, dari sisi kesempurnaan idghamnya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan wawu, maka sisi kesempurnaan idghamnya naqis atau kamil. Naqis ya dan wawu. Nah, naqis. Naam, naqis. Ini ketika bertemu dengan huruf iya, afan kok seperti ini tulisannya. Iya dengan wawu idghamnya naqis. Idghamnya naqis, tapi tingkatan gunahnya tetap akmal matakun. Ya. Lalu ketika bertemu dengan huruf yang lainnya yaitu huruf mim dan huruf nun, maka idghamnya apa? Kamilah. Enggak pakai lah, kamil saja ya. Idghamnya kamil, Masya Allah. Nah, betul. Tapi gunahnya tetap akmal matakun. Tingkatan gunanya sama semua nih. Mau ya, mau bertemu ya, mau bertemu nun, mau bertemu mim, mau bertemu waw. Sama semua. Gunah akmal matakun. Tapi dari tingkat sisi kesempurnaan idghamnya, yang ya dan wawu idgham naqis, yang nun dan mim idgham kamil, gitu ya. Nah kita juga bisa mengetahui itu naqis atau kamil dilihat dari tulisannya, dilihat dari tulisannya. Kalau rosem standar mushaf standar internasional, ketika ada tasdidnya maka dia idgham kamil, ditandai dengan tasdid. Idgham kamil. Ketika tidak ada tasdidnya, maka idgham naqis. Seperti itu ya. Kalau kita menggunakan mushaf standar internasional, maka menurut Ana lebih baik kita menggunakan mushaf standar internasional supaya cocok dengan apa yang kita pelajari ahkam tajwidnya ya. Seperti itu. Lalu dari sisi penulisan. Penulisan al-idgham bi gunnah itu nun sukunnya tanpa tanda sukun, kosong. Pada huruf nunnya tidak ada tanda sukunnya. Lalu pada tanwinnya yang fathaten itu tidak sejajar, kasroten juga tidak sejajar, bommahtennya tatabu atau berjajaran. Ini menurut mushaf standar internasional. Tapi kalau mushaf Depak RI semuanya sama.
mau idhar, mau iqlab, mau idgham, itu semuanya sama. Ya. Jadi lebih baik pakai yang SI, standar internasional. Oke, baik. Lanjut. Sekarang cara mentahajinya. Di sini sama seperti yang sebelumnya ya. Ketika nun sakinah karena hukumnya idgham, maka bahasa tahajinya mudghamah. Mudghamah. Contoh. Fa ma fa ma nun sakinah mudghamah fil ya'il maftuhah mudghamah mudghamah fil ya'il maftuhah. Artinya apa? Nun sakinah itu masuk kepada huruf ya yang berharokat fathah. Jangan lupa di akhirnya kita jelaskan bi gunnah harokatain dengan dua, dengan gunnah dua harokat. Jadi saat kita mengucapkan hukum idgham bi gunnah, maka ada dengung yang kita panjangkan sepanjang dua harokat. Kata-kata bi gunnah harokatain ketika tahaji itu biasanya lupa. Karena sudah terbiasa idhar halqi tanpa ada kata-kata bi gunnah harokatain. Ulang ya. Fa ma fa ma nun sakinah mudghamah fil ya'il maftuhah bi gunnah harakatain fa may ya ain sakinah ya ma ya ma lam sakinah ya mal fa may ya mal fa man satu kata ya mal satu kata yang lain. Maka ketika sudah kita sudah mengucapkan hukum tajwidnya famaya, kalau kita mau tambah huruf setelahnya ain sakinah, dari kita ulang lagi dari ya ya, bukan dari fa, karena sudah beda kata. Contoh yang lainnya, innafaati. Innafaati itu di situ terdiri dari berapa kata teman-teman? Dua ya. Iya betul, dua. In sendiri, nafaati sendiri. I nun sakinah mudghamah fi nunil maftuhah bi gunnah harakatain. Jangan lupa bi gunnah harakatain ya. Inna fa nafa a nafa'a ti nafa'ati in nafa'ati. Contoh lagi, mim mu'ammarin. Itu ada berapa kata? Dua juga ya Ustazah. Naam, ada dua. Mi nun sakinah mudghamah fil mimil maftuhah. Afan madbumah itu ya. Tulang. Mi nun sakinah mudghamah fil mimil madmumah bi gunnah harakatain. Mimmu a mu'a mim syadda fatha bi gunna harakatain mu'amma ri itu tak itu kasroten ya, ro tanwin bil kasri mu'ammarin mim mu'ammarin. Contoh lagi, ma nun sakinah mudghamah fil wawil mabmumah bi gunnah harakatain mau ji wuji da wujida mau wujida. Itu untuk yang nun sukun. Kalau yang tanwin tinggal diganti tadi mudghamah berarti mudgham. Contoh. Oh ya. Syafa'ullah. Jidaron yuridu ya. Jida, jida, alif. Mada tabi'i harakatan. Jida, ro, tanwin. Bil fathi mudgham. Bil ya'il mabmumah bi gunnah harakatain. Jidaron yuri, yuri. Ya, mada arid bisukun harakatan. Au arba, au sits. Dal sakinah muqalqalah indal waqaf.
yurid, jidarain yurid. Contoh lain, yauma idzin na'imah, ya waw sakinah, yauma yauma i yauma i dal tanwin bil kasri mudgham bin nunil maftuhah bi gunnah harakatain yauma idzin na alif mad tabi'i harakatan na i na'i ma na'ima ha sakinah indal waqaf na'imah yauma idzin na'imah abidum ma a alif mad tabi'i harakatan a bi a bi dal tanwin bid dhammi mudgham fil mimil maftuha bi gunna harakatain abidum ma alif mad tabi'i harakatan ma abidum ma baitin wudhi'a ba ya sakinah bai ta tanwin bil kasri mudgham fil wawil madmumah bi gunna harakatain baitin bai wudhi'a wudhi'a baitin wudhi'a seperti itu ya. Nanti majunya insya Allah pekan depan saja. Nanti diulang kembali rekamannya, didengarkan lagi. Pekan depan maju langsung satu peserta, dua contoh. Satu yang dari Nun Sakinah, satunya lagi dari Tanwin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Afwan, Ustazah. Tadi dari segi penulisan, kalau Nun kan sukunnya tidak ada tanda sukunnya. Kalau Tanwinnya tidak sejajar gitu ya Ustazah ya? Betul. Lalu bomah tennya tatabu ya. Tatabu itu berjajaran. Tatabu itu kayak gini. Kayak bomahnya itu jajaran. Ya, double dua itu ya. Nah, double dua. Kalau izhar kan begini kan. Bomah ada nun yang terbalik gitu kan kalau izhar. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah ada? Ya, baik kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti didengarkan lagi rekamannya pekan depan masuk langsung baca ya yang halaman berapa ini? 20. Satu peserta, dua contoh dari Nun Sakinah dan dari Tanwin. Ya, diulang-ulang lagi, dimurja lagi, dipelajari kembali supaya tambah paham. Oke, barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan. Kita tutup halaman kita dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira perang kasiran saja. Barakallahu fiik ustazah. Fi amanillah ustazah. Wassalam. Izin admitting ya sahabat ya.